Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan ngetes satu unit Tricom ya. Ini Sweetheart Tricom Super Stack 3 seri 3C16471 ya. Yang ini unitnya ya. Dan di sini buat speednya sampai 100 Mbps ya. Dan di sini udah tertera buat lampunya ya. Di sini kalau warna hijau dia artinya speednya itu 100 Mbps, dan kalau warna kuning dia itu 10 Mbps ya. Tapi biar lebih gampangnya, di sini kan saya bakalan tes port sama tes speed ya. Nanti bakalan speednya bakalan tampil di sini ya, local area koneksi ini. Ini buat tampilan speednya nanti di sini, dan ini buat Febri Nadirsah ya. Febri Nadirsah yang di Shopee. Di sini kita langsung aja dari port 1 karena ini unit ini unmanaged ya. Artinya tinggal colok ya buat port-portnya. Kita langsung aja dari port 1 ya di sini. Dan port 1 dia nyala ya. Dan ini buat speednya juga 100 Mbps, artinya unitnya normal ya buat portnya. Dan di sini kita bisa lihat ya dia nyala, dan di sini dia nyalanya warna hijau ya, makanya dia agak redup karena ada sinar, pantulan sinar dari luar ya, sinar matahari. Oke, selanjutnya kita ke port 2 ya. Di sini langsung aja ke port 2. Port 2 juga nyala ya. Dan di sini buat speednya ya, buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 3. Port 3 juga nyala, dan ini buat speednya juga sama ya di sini. Oke, selanjutnya kita ke port 4 ya. Ini port 4 juga nyala, dan ini buat speednya ya, buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 5. Port 5 dia nyala, dan ini buat speednya ya, buat speednya juga sama. Selanjutnya kita masuk ke port 6. Ini port 6 dia nyala, ini dia buat speednya juga sama. Selanjutnya ke port 7. Ini port 7 dia nyala ya di sini, dan ini buat speednya. Oke, selanjutnya kita ke port 8 di sini. Port 8 dia nyala dan speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 9. Ini port 9 dia nyala ya. Ini buat speednya ya, buat speednya juga sama. Oke, selanjutnya kita ke port 10. Port 10 dia nyala, dan ini buat speednya ya, buat speednya juga sama ya, artinya speednya normal ya kalau 100 Mbps. Dan selanjutnya kita ke port 11 ya. Port 11 sudah nyala, dan ini buat speednya ya, speednya juga sama. Oke, di sini kita bisa tutupin ya kalau mau lihat nyalanya ya, biar lebih jelas ya ini ya, kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita ke port 12 ya. Ini port 12 sudah nyala ya, dan ini buat speednya ya, buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 13. Port 13 dia nyala ya di sini, dan ini buat speednya. Oke, selanjutnya kita ke port 14 ya. Ini port 14 dia nyala, ini buat speednya ya, buat speednya normal. Selanjutnya kita ke port 15. Port 15 juga nyala ya, ini buat speednya. Oke, selanjutnya ke port 16. Ini port 16 dia nyala, ini buat speednya ya, buat speednya juga sama. Selanjutnya kita masuk ke port 17. Port 17 dia nyala ya di sini, dan ini buat speednya. Oke, selanjutnya ke port 18 ya. Ini port 18 dia nyala, dan ini buat speednya ya, buat speednya juga sama, normal ya. Ini selanjutnya port 19. Port 19 dia speednya normal ya, dan ini buat portnya nyala. Selanjutnya ke port 20. Port 20 juga nyala ya di sini, dan ini buat speednya. Selanjutnya port 21 ya. Ini port 21 dia nyala, dan ini buat speednya ya. Oke, selanjutnya masuk ke port 22. Ini port 22 dia nyala ya di sini, dan ini buat speednya ya, buat speednya juga sama. Selanjutnya port 23. Port 23 dia nyala ya, dan ini buat speednya ya, buat speednya juga sama. Oke, dan yang terakhir ada port 24 ya. Ini port 24 juga nyala ya di sini, dan buat speednya juga normal ya, artinya unitnya normal ya, portnya nyala dan speednya juga normal ya. Dan sekian dari saya buat Febri Nadirsah ya yang di Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.